Ini gue, Fajar. Ya, beginilah gue, apa adanya. Gak ada yang spesial. Sampai orang-orang pun ngeliat gue kayak gini. Ya, gak sampah. Bahkan gak kelihatan. Invisible. Yang satu ini nih, orang buang sampah asal buang aja, nggak ngeliat ada gue. Ya, tapi nggak apa-apa. Dan ini contoh yang gue nggak ada, invisible. Gue ditabrak seenaknya aja. Nggak ngerti buru-buru apa? Sampai-sampai gue bilang on. Oh, on. Di tengah keramaian kantin yang seperti ini, gue tuh lagi sendirian, nggak ada teman, nggak ada yang mau nemenin gue. Seakan-akan ada bangku kosong buat gue duduk sendirian di sana, dan nggak ada yang mau nemenin. Ya biasanya gue duduk di bangku ini, makan bekal sendirian, biskuit gue potek sendirian, terus gue ke kelas deh. Sampai di kelas, gue kayak dianggap gak ada juga. Teman-teman pun berharapnya gue gak ada. Sampai dosen pun juga berlaku kayak gitu sama gue. Gue gak ngerti lagi deh. Apa hidup gue, nasib gue jelek banget. Dosen kumis, brengsek. Gomis ya. Pak, jangan diam aja dong, Pak. Pak, Bapak. Ini dosen kabelnya itu, Pak. Loh, kalian bukan mencatat di depan ini. Ngapain sih? Kita udah pintas, Pak. Catat dong. Saya diam suruh nyatet ini. Oke, sekarang zaman elektronik, Pak. Ini cukup nyatet. Dosen kumis. Ya. Buat tugas bikin skrip ini, sekarang bikin satu kelompok tuh isinya 3 orang. Cepat. Ji, dibilangin 3 orang. Iya. Kita bertiga. Udah pas bertiga ya. Bertiga. Bodoh amat. Bahkan ketika bikin kelompok buat ngerjain tugas, mereka pun menghindari gue buat masuk kelompok mereka. Dan pada akhirnya, gue nggak dapet kelompok, gue ngerjain sendiri. Dari semua kesalahan yang gue alami, wanita inilah yang jadi penghibur gue. Namanya Putri. Sakit banget ya. Itu orangnya high class banget. Gak mungkin mau sama semua kayak gue yang kayak gini. Gue cuma bisa mandangin dia aja setiap hari. Harapan kosong. Putri. Ini dia, Putri. Wanita idaman gue. Cantik banget deh. Saking cantiknya, setiap dia jalan pasti digodain. Kayak gini nih. Selalu digodain. Tapi ada bug. Gue gak ada apa-apa ya sama Bob. Dia keren. Kayak ini semuanya deh. Bob. Tapi orang-orang kesel sama dia. Karena dia sombong. Thank you.
Hai. Kamu lagi sendirian? Iya. Bebe mana siapa? Enggak sama siapa-siapa. Oh gitu, ya udah serah, temenin aku makan yuk. Enggak deh, gue lagi diet kok. Ya udah temenin aku ya bentar ya. Enggak, gue enggak mau ke kantin. Temenin aku lah sebentar. Enggak ya. Please banget. Temenin gue. Enggak, Bob, gue malas banget. Udah deh. Enggak. Temenin aku sebentar. Sakit, Bob, lepasin gue. Temenin aku sebentar. Enggak. Ah, apaan sih, Bob? Setelah 3 semester, gue cuma jadi pengagum rahasia. Sekarang saatnya gue bicara sama dia. Setelah gue ngumpulin keberanian gue, akhirnya gue berani untuk ngomong sama Putri. Semoga hasilnya sesuai dengan yang gue harapkan. Siapa ya? Ini gue, Fajar. Kita sedikit sekelas dari semester 1. Masa gak ingat? Oh ya? Ya, oke lah. Terus, ada apa? Jadi gini, gimana ya mulainya? Ngomongnya bisa dipercepat gak? Soalnya gue gak suka sama orang yang bertele-tele. Oke, Putri. Jadi gini, Putri. Gue adalah pengagum rahasia lu semenjak kita jadi maba. Jadi lu mau nggak jadi pacar gue? Jadi buat gue jadi pacar lo? Sorry, nggak mau. Lu sih nggak mau apa ya? Buat? Oh enggak, Bob, tadi dia nembak aku. Nembak? Seriusan? Berani? Yang benar aja. Woi. Coklat kalori. Iu. Buat. Namanya. Ya. Sebagai wujud permintaan maaf aku. Ini buat kamu. Apa nih, Bo? Buka aja. Ya ampun, you're so fine. Gue ditolak dan gue hanya bisa pasrah dengan keadaan. Tapi seenggaknya gue udah berani nyoba ngungkapin deh ke Putri. Ini Flori. Ya, Flori. Dia teman gue dari SMA. Dan mungkin cuma satu-satunya teman gue. Entah kenapa dia selalu sabar saat dia ngajarin gue mata kuliah yang gak gue bisa. Dan ini bikin gue nyaman. Ori baik banget. Gak tau lagi deh gue harus balas kayak gimana. Sebenernya Flori cantik, tapi dia sahabat gue. Hey Flori. Flori orangnya super. Dia pintar, aktif dalam kegiatan mahasiswa. Beda banget sama gue. Cuman gitu-gitu aja, gak ada yang spesial. Di saat teman-temannya minta bantuan dia, pasti dia selalu bisa buat ngajarin. Kenapa? Yang ini tuh awalnya gimana sih? Gue gak ngerti, kan si dosennya bilang gitu.
Jar, lo kenapa sih hari ini? Beda banget deh. Enggak, gini loh. Lo tahu kan gue suka banget sama Putri. Nah, terus? Gue tuh pengen ngejagain dia, Flor. Lo tahu kan, Bob? Gue brengsek. Gue tuh gak mau dia kayak gitu. Gue tuh, gue bisa gila kayak gini. Gue cinta mati sama Putri, gimana dong? Lo mendingan baik-baikin Putri. Kayak, apa ya, sempat sempetin aja ketemu Putri. Gue kemana aja selama ini? Kan cuma sore yang perhatiin gue. Gue baru sadar selama ini Flori selalu ada buat gue di saat gue sendirian di kantin, di kelas, di mana aja deh, dia selalu ada buat gue. Flori. Gue nggak tahu lagi harus kayak gimana. Kayaknya cuma Flori yang cocok buat gue. Kenapa lagi? Masih tercantik kok. Cantikan lo kali. Gue gak ngerti. Gue buta apa dibidakan setan. Selama ini ada cewek baik, ramah, dari pengertian, yang gak kalah cantik sama Putri.
Bahkan cewek itu selalu ada di samping gue. Tapi gue gak pernah sadar. Untungnya berkat bengong semalaman, gue jadi sadar, Flor. Cuma lo yang selama ini ada buat gue. Sama-sama, Jer. Maybe that's what best friends are for. Yang lo lakuin selama ini, buat gue itu bukan cuma sebagai best friend. Flor, lo pantas jadi girlfriend gue. Lo mau gak? Lo nembak gue. Terus ya, kalau lo gak keberatan sih punya cowok cukup dan cemen kayak gue. Lo tuh 1000 kali lebih oke dibanding cowok-cowok lain, apalagi Bob. Jadi stop meremehkan diri lo sendiri, oke? Dan mengenai pertanyaan lo tadi, kalau gue jawabnya ini bisa gak? Finally. Oke. Hagi. Ini gue sekarang, setelah gue ungkapkan perasaan gue ke Flory dan dia nerima gue apa adanya, hidup gue jadi lebih indah dan juga berubah 180 derajat. Bahkan gue jadi punya teman nonton bola yang biasanya gue lakukan sendiri. Flory merubah diri gue, bahkan penampilan gue jadi lebih menarik dan gak terlihat cupu lagi kayak kemarin. Berjalan lancar sampai akhirnya jadi suatu berputing membuat gue nggak bisa diem aja. Put, lo kenapa? Lo siapa? Gue Fajar. Fajar siapa? Fajar yang waktu itu nembak lo, masa lo lupa? Lo dulu gak kayak gini. Lo kok? Ya, beginilah. Lo kenapa, Put? Gue brengsek, Jar. Dia ngajak gue tidur pas partinya Ayu. Dia pikir gue cewek apaan. Gue gak semurah itu, Jar. Udah lah, Put. Cowok kayak Bob buat apa lo pertahanin? Dia cuma bikin sakit lo doang. Iya, makasih ya, Jar. Lo baik banget. Iya. Gue nyesel waktu itu udah nolak lo. Beneran? Lo sekarang keren banget. Tawaran lo yang waktu itu masih berlaku.
ngapain kesini? Bukannya lebih asik sama Putri? Asik nonton match bola, biar pada ngutain ke dia. Apa sih, Jan, maksud lu? Kamu yang kenapa? Aku sih fan-fan aja. Soalnya aku udah nyetapin hati aku. Jam tanpa lu udah ganteng sekarang, gak bisa main hati cewek seenaknya. Kira gue ngeliat tadi lu ngapain, ha? Iya, lu ngeliat. Lu cuma lihat sebagian. Lu ngeliat semuanya. Sorry Put, tawaran gue udah gak berlalu lagi. Gue tahu lu cantik, lu punya apapun gitu. Tapi gue nyari cewek yang mau gue padanya dari awal gue zero sampai sekarang. Sekali lagi sorry ya Put, lu bisa cari cowok manapun itu, apapun yang lu mau. Tapi Jar. Aku cuma liat apa di mana aja. Ya lebih, aku gak cuma cari cewek yang kayak gitu, buat apa. Lagian, aku juga gak ngerasa cocok sama dia. Kelihatan juga, dia gak suka bola. Terus ngapain belum ke dia? Loh, kan kamu yang ngajarin bahwa kita harus baik ke semua orang. Kasihan dia si Putri. Dia habis dilecehin sama si Bob. Coba kamu bayangin, kalau jadi dia. Kasihan kan? Aku cuma buat baik aja buat dia. Aku cuma ngasih saran aja kok. Gak lebih. Ketika dia butuh bahu untuk nangis, aku kasih. Toh cuma bahu. Hati aku tetap buat kamu, Flor. Ya inilah hidup gue. Buat lo semuanya, gak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi jika lo cukup tulus untuk mencintai ketidaksempurnaan itu, lo akan tahu apa arti sempurna yang sebenarnya. Rolling! Action! Rolling. Kamu dosen sampah. Kamu ngapain? Udah telat datang. Pacaran lagi sekarang. Saya juga punya pacar. Ya kamu, saya belum punya pacar. Saya belum punya pacar nih. Siap. Action. Rolling. Action. Rolling. Ganteng gitu. Ah, anjing gue.